Allah. Puji Allah. Allah. Puji Allah. 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 Siap. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wal din, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, hari ini hari ini saya kirang, yang mana insya Allah akan membantu guru saya yaitu Ki Mercon untuk mengambil sorban dari Kiai Sepuh itu. Oh, ini kirang yang ini, ya, kirang ya. Ya, kirang. Belum kenal saya, muridnya Ki Mercon juga. Iya, ceritanya sih panjang, kameramen. Dulu kan saya sebenarnya musuhnya Ki Mercon dulunya. Ya. Berhubung saya kalah, sudah tumbang, dan saya sudah ditobatkan oleh Ki Mercon, dan alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi. Iya benar ini, kirang ingin membantu. Iya, saya ingin membantu Ki Mercon, dan di sana juga guru saya lagi bertarung. Saya juga dengar udah jadi muridnya Ki Mercon juga, belajar ilmu, iya. Hikmah juga. Iya, saya sudah belajar. Sudah siap kita gempur Kiai Sepuh. Sudah siap. Ya, karena kata guru juga kan bahaya nih, bahaya, lama-lama iya. Sorban iya, takut Kiai Sepuh. Iya, takut salah apa ya, takut salah digunakan aja gitu. Bahaya juga, takut salah orang. Udah, sebelum kita berangkat kita selawatan aja dulu. Iya, baiklah. Oke, sahabat, sebelum kita berangkat alangkah baiknya kita bersolat aja dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke sahabat, terima kasih ya atas waktunya yang sudah mendengarkan salawat saya. Untuk para sahabat dimanapun kalian berada, saya minta doanya mudah-mudahan kirang ini mampu mengambil sorban Ki Mercon guru saya. Saya minta doanya ya dari Ki Sepuh ya, dari Kiai Sepuh. Ayo kameramen langsung jalan aja ya. Kita bakar rokok dulu deh. Ini kameramen. Sampean murid Kiai Sepuh bukan? Bukan saya. Bukan. Siapa? Saya dari Jampang. Dari Jampang? Jawara? Iya. Sahabat, ini Jawara dari Jampang. Siapa Anda? Siapa namanya? Baron. Baron. Dia namanya Baron. Kirang ini tuh muridnya Kiai Sepuh, ternyata bukan. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Kirang, muridnya Ki Mercon. Terus? Untuk mengambil sorban. Bohong gimana? Saya kesini untuk membantu guru saya yang sedang dapat musibah karena sorbannya diambil oleh Kiai Sepuh. Bohong. Tujuan Anda menghadang saya untuk apa? Ini kamu. Buahnya Kiai Sepuh. Sorban juga. Mau bantu juga. Mau bantu jasa juga. Iya. Bohong. Coba dah kita mau ini. Bentar. Jangan ngomong lu. Selalu aja dulu. Ini gak buah Kiai Sepuh kayaknya ini. Bukan, saya kirang, saya punya guru besar saya Ki Mercon. Iya, enggak asing ya. Ya, kameramen ya. Enggak asing juga ini ya. Kamu dulu sabar dulu. Ki Mercon juga sama. Iya. Kamu ini siapa? Coba. Coba siapa dulu? Coba jelasin dulu. Baru dari Jampang. Dari
Jampang. Dari Jampang. Jawara. Mau ngapain? Mau ngapain coba? Ayo mau ke sini mau dengar. Mendengar dari selintingan dari anak buah saya dari sono. Iya. Katanya Kim Mercon. Kim Mercon kehilangan kesusahan. Iya. Sekarang butuh bantuan dari Jampang. Gitu. Jadi Anda niatnya sama dengan saya kira untuk membantu Kim Mercon. Saya percaya sama kamu ini. Enggak percaya gimana? Bawa Kim Mercon. Apa saya harus buktikan dulu? Boleh. Oh. Anda ingin mencoba ilmu saya? Iya. Oke. Okay. Kameramen jauh aja kameramen. Jauh aja. Kenapa? Ya lo. Ya sih ini Pak. Kenapa? Ingat saya enggak? Saya kan santrinya Kim Mercon. Kan dulu kita pernah ketemu kan? Iya, dulu pernah. Nah. Oh, iya. Jadi ini emang benar, ini santrinya Kim Mercon, Kirong. Kirong ini juga dulunya nih jawara Jampang nih. Iya. Jawara ini. Oh, jawara ini. Udah tobat nih. Ke sini tahu dari siapa sorbannya? Coba. Kira-kira. Coba jelasin. Anak buah saya dari Jampang semua. Oh, dia kasih tahu. Jadi jauh-jauh dari Jampang ke sini ingin ngebantu Kim Mercon. Iya, benar. Karena punya utang budi. Iya, ingin ngebantu sorbannya itu diambil. Mau diambil. Itu bukan. Iya. Nah, berarti mati sama orang ada Kim Mercon. Ada guru saya di situ. Iya. Oh, jadi punya utang budi sama Kim Mercon. Jadi sampean punya utang budi gitu, utang nyawa gitu. Iya. Oh. Jadi sekarang mau ngebantu Kim Mercon. Iya. Nah, alhamdulillah Kirong, kita dapat bantuan juga ini dari alhamdulillah. Jampang sahabat ya. Oke sahabat, alhamdulillah. Coba perkenalkan coba. Coba perkenalan, siapa nama Anda? Saya dari Jampang. Nama saya Baron. Nah, terus jawara. Bersakti di Jampang. Iya. Saya kesini mau ngebantu Kim Mercon. Saya punya utang budi sama Kim Mercon. Ya, minta doanya sama sahabat-sahabat. Ya, minta doanya sama sahabat. Minta doa-doanya di sahabat yang dimanapun kalian berada ya. Ya, kalian jangan berantem ya. Kita bareng-bareng kita cari si Kaisu brengsek itu. Iya, betul. Ya. Betul. Kita ambil sorbannya, oke. Okay? Salaman dulu biar hampir aja saya bantai kamu. Untung kita enggak ini, kita iya hampir aja. Bersiap benar. Mati demi siap mati nyawa. Demi kebenaran, nyawa benar. Siap. Demi kebenaran. Demi di jalan Allah ya. Nyawa apa iya, itu sorban takut diambil sama salah orang, takut salah gunain aja. Kita bantu guru saya. Langsung aja lah. Cari kasih iya, itu. Kita siap. Ambil sorbannya. Kita ambil aja yuk. Udah yuk, sahabat. Ayo kameramen. Sahabat, saya minta doanya untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Saya minta doanya ya. Kau cari kemana ini ya? Ayo Baron. Coba terawang dulu. Terawang dulu. Oke sahabat, saya akan coba menerawang di mana kayak sebut ya, itu coba berada. Coba terawang ya. Dua-duanya. Berdua terawang. Keluarkan. Bantu saya. Ilmunya. Biar saya dapat menerawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sahabat. Alhamdulillah saya sudah menemukan. Udah menerawang. Udah. Di mana? Ada di sebuah bangunan. Oke, siap. Bangunan mereka sedang kumpul. Oh, berkumpul. Iya. Yuk. Mudah-mudahan. Kita gerebek, kita ambil sorbannya. Langsung aja nih. Iya. Ayo, kawan. Sini Baron. Sudah siap mati. Iya, sudah siap mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Dalam. Anda siapa? Bung. Kenapa Bung datang sini? Bapak. Saya Kirang, muridnya Kim Mercon. Ini siapa ini? Saya Baron dari Jampang. Ini jawara. Oh. Jawara yang sangat dahsyat. Ini siapa di yang sini? Yang sedang. Diam antum, diam. Bung ini ingin ketemu Kiai Sepuh mau iya. Apa tujuannya? Tujuan saya ingin membantu guru saya untuk mengambil sorban tersebut. Terus? Jadi kenapa? Bung ini mau ngambil sorban dari guru kami? Iya. Enak aja Bung ini. Karena saya takut disalahgunakan oleh guru Anda. Jangan tunjuk. Jangan macam-macam antum. Enggak akan bakal bisa Bung ini ngambil sorban dari guru kami. Gak guru kami ya. Sangat sakti. Irang, belum tahu punya nyali berapa Irang? Irang punya nyali berapa? Antum sudah tahu nama saya Kirang. Dari siapa? Nah, antum yang ngomong tadi. Irang. Jangan sok-sok jago Bung ini. Jangan pegang-pegang. Selow aja Bung. Ini jawara yang tersegan nih. Oh. Antum enggak ada apa-apanya dibanding baronnya. Dengerin. Barangan kau. Gua ini. Dengerin Bung. Gua ini sudah dibayar sama bos gua. Gua sudah puluhan tahun kerja di tempat bos gua. Bayar berapa antum? Bayar berapa? Untuk apa lo? Tahu gua ini bayar berapa? Untuk apa urusan Bung ini?
Lebih baik hanya buat kalian. Bung, ya. Ini pergi saja. Tinggalkan tempat ini. Ayo, sebelum ku habisi kalian. Saya akan pergi kalau saya sudah dapat korban. Korban tersebut. Enggak semudah itu. Nyawa dan apa saya akan korbankan demi guru saya. Dengerin gua. Enggak semudah. Jangan tunjuk-tunjuk. Enggak semudah itu Bung ini bisa mengambil korban dari guru gua. Paham? Insya Allah saya mampu. Hadapi gua dulu bertiga di sini. Gua paling sakti guru. Juga. Kameramen, mereka ngel sekali. Wah, ini harus diberi pelajaran nih kameramen. Ini semuanya udah pada saya semua. Enggak ada apa-apanya dibanding nih jawara saya tampang doang. Diam. Diam, tahan dulu, diam dulu. Datang rusuhin dulu. Lebih baik Bung ini pergi dari sini sebelum gua habisin semua. Iya. Habisin sombong sekali antum. Seberapa ilmu Anda? Seberapa? Gua sudah habisin nyawa orang udah hampir 10-an. Mau seperti mereka? Kasih paham. Paham. Orang kayak gini. Jangan sebut-sebut. Kalian diam, tangannya diam. Diam tangannya. Aku matain nih. Wes. Tahan dulu berantem. Tahan dulu. Awas, hati-hati. Coba Baron. Bacok lu. Sahabat. Nih biar jawara saya aja yang menghadapi dulu. Jawara lo, Bu. Udah, sebelum antum menghadap saya, hadapi dulu jawara saya. Yang dari mana? Bacot dia. Jampang. Biar saya. Baron. Hadapi. Perang kayak gini. Aduh. Awas. Awas. Awas nih. Lihat sahabat. Hajar dia. Dari tempat luas. Sini. Dari tempat luas. Bawa sini. Jangan banyak ngomong, buktikan. Antum pegang botol apa itu, ha? Satu-satu kalau berani, satu-satu. Jangan keroyok. Satu-satu. Makan ilmu. Kita udah dikasih sama guru kita. Hancurkan orang ini. Pikirkan. Brengsek. Awas. Ya kanat buat ayo siapa lagi yang maju siapa lagi? Jangan banyak ngomong kamu. Siapa lagi ayo? Ajarnya bro. Siapa lagi buktikan? Mana ilmu kalian ah? Coba bro tenaga aja. Sudah kebuktikan jawara saya nih dari Jampang. Aja lu ah. Ajar Jampang ini. Sama kayak gini. Ajar. Tuh, kalah lagi kan? Ayo siapa lagi? Ayo ente maju. Jangan ngomong aja antum. Sebelum gua habisin lo. Ya udah, Bang. Paham. Udah ini. Baru mundur aja biar saya menghadapin. Oh. Ada papanya ini mah. Udah, baru istirahat dulu. Oke enggak lo? Biar saya, ayo. Ini preman duit doang. Ajar gue kalau lo berani. Punya enggak ada. Brengsek. Duit bayaran. Muka lu. Bismillahirrahmanirrahim. Gua habisin lo sekarang ini. Sudah. Sekarang antum sudah kuat tahu. Kuat juga kan? Sekarang. Hah? Punya ilmu apa? Yang kuat. Hah? Saya enggak punya apa-apa. Oh, enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Oke, gua akan ilmu lo. Sudah. Lo gua tantang lo sekarang. Hah? Lu tau gua lo. Hah? Saya terpaksa sahabat. Hah? Udah kamu nyerah aja. Udah kamu nyerah aja, nyerah. Udah. Udah sekarang kalian tahu kan siapa saya. Eh, apa lo? Gua sama guru. Awas, dia sangat kuat. Awas. Kita punya ilmu juga. Sudah. Apa lo? Mending antum ikut saya tobat. Enak aja lo. Nyuruh gua tobat. Hah? Gua enggak mau tobat. Sudah. Paham lo? Hah? Lebih baik kita ke guru besar saya Kim Arjun. Mau apa? Kita berguru di sana. Berguru di sana. Alhamdulillah ilmu yang guru saya miliki jangan ilmu yang benar. Bro. Hikmahnya sangat luar biasa. Gua enggak mau tobat, apalagi lo nyuruh-nyuruh gua tobat ikut guru lo si Mercon itu. Gua sudah sakti dari guru gua. Sudah sepuh. Antum jangan
Yang apa? Sopan dong, bicara guru saya yang sopan. Yang sopan. Iya, itu guru saya. Lu juga datang ke sini udah ngerusuin kita. Hah? Gimana kita mau sopan? Betul. Selamat aja. Ilmunya cetek semua tapi songong-songong ini. Cetek dari mana maksudnya? Hati mulut kamu kalau bilang. Jaga, jangan sampai gua lakban ini. Belum tahu kamu. Belum tahu apa, udah tahu jelas-jelas antum tuh tepar semua. Udah mending kalian tuh tobat. Keluarkan ilmu kita nanti. Ilmu apa lagi? Keluarkan semuanya. Jangan takut. Jangan sangka bumbung ini gua nggak punya ilmu. Coba keluarin. Ini punya ilmu semua, paham? Keluarin. Bisa bahaya nanti lo bertiga ini, ah paham saya lo, ah cepat tinggalkan tempat ini sebelum gua habisi kalian. Bang, saya udah bilang dari awal saya akan pergi kecuali saya sudah menempatkan sorban guru saya. Saya takut sorban guru saya itu disalahgunakan oleh Kiai Sepuh. Guru gua. Berarti enggak? Menyalahgunakan dari mana? Guru gua itu suci. Paham? Saya sudah tahu suci dari mana. Saya sudah tahu kebenarannya. Sekali lagi gua bilang sama lo berdua, lebih baik tinggalkan tempat ini sebelum gua habisi nyawa lo berdua. Paham? Dengar enggak lo? Dengar enggak lo? Mata gue biasa aja lo. Brengsek lo, ah. Awas, pelan-pelan. Apa? Dia salah. Apa? Apa itu? Apa itu? Hah? Bacokin. Bacokin. Tahu gua putusin lu lehernya. Muka perang lu, anjing. Sewa. Model kayak apa kayak apa? Udah. Sudah, gua makan. Sini aja lah. Udah mending antum mengalah, menyerah. Sudah. Saya akan menemui guru antum. Ayo kita makan dulu. Kita hajar. Awas. Terus. Awas, dia sangat kuat. Macam-macam sama jawara saya. Juga ini jampal. Punya ilmu juga. Oh, iyalah. Awas. Bangun. Orang tersegan nih dia. Hajar, bro. Habis lawan lagi coba. Orang kayak gini. Masih penasaran juga antum. Terus. Sangat sakti mana guna ini. Bangun. Gua kali mulu. Gua habiskan lo jampang. Oh. Benar enggak, ah? Kuat kan? Sangat kuat juga. Oh iya. Ya udah, menyerah saja. Sudah menyerah saja. Menyerah saja udah. Habiskan dia. Pengen mati. Sudah menyerah saja, sudah. Oke. Aja. Sekarang kita buka kekuatan. Habisin aja langsung ya. Habisin aja, udah. Ayo. Kamu mundur dulu, saya akan habiskan aja lah semuanya nih. Udah diam, mundur aja. Kita hajar bareng-bareng. Kita duel sekarang. Udah. Kalau lu mati, jangan banyak ngomong. Musnah. Lu pergi dari sini. Oke. Okay? Udah. Tadi nih. Kita enggak udah lah, kita habisin saja lah. Langsung aja lah. Ayo ngebacot ini. Ayo kita buka kekuatan. Ayo coba. Saya akan menghabisi semuanya nih. Subhanaka ini kuntum minan dzalimin. Habiskan dia. Sirullah jatallah sifat Allah. Puji Allah. Allahu Akbar. Tepar. Cabut aja ilmunya ya. Dia yang kita tak tahu lumayan aja nih. Allah. Ambil ke. Siksa, patah-patahin. Patahin. Kakinya, tangannya, tuh lehernya. Patahin aja. Alhamdulillah sahabat saya sudah melumpuhkan mereka semua. Dan saya sudah memusnahkan ilmunya. Alhamdulillah sahabat. Patahin aja semuanya, patahin. Patahin kakinya. Ente mau tobat ini? Gua enggak mau tobat. Udah patahin aja, patahin. Udah. Sudah saya ambil ilmunya. Udah kakinya juga. Udah. Kita langsung masuk aja ya. Kameramen ya. Nanti kameramen jauh aja ya. Saya bisa merasakan ilmunya Ki Sepuh itu sangat luar biasa. Ya. Kita coba masuk aja ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Kirang dan ini jawara dari Jampang. Oh, jawara dari Jampang. Iya, Garut. Dan tujuan saya
ingin mengambil sorban guru saya. Hak guru saya itu. Iya. Siapa dari ini? Kiai Sepuh. Siapa ini? Saya utusan dari Ki Mercon guru saya. Maaf. Kenapa bukan Ki Mercon yang kesini? Hanya bisa menyuruh anak buahnya saja. Apa dia nggak punya nyali kesini? Bukannya nggak punya nyali. Guru saya adalah sangat seseorang yang sangat luar biasa. Bukan pengecut. Antum bicara jaga bicara antum. Sebelum menghadapi guru saya, alangkah baiknya menghadapi muridnya dulu. Kiro. Bisa sombong. Diam antum. Ini hak saya. Antum berani nunjuk, saya juga berani nunjuk. Antum jangan nunjuk-nunjuk guru saya. Mana saya guru antum ini, Kiai Sepuh? Ini guru saya, Kiai Sepuh. Tujuan antum ke sini ingin mengambil hak sorban guru saya. Itu guru punya guru saya itu. Hey, ente yang diam. Itu apa lagi bawa kamera? Jangan bawa-bawa kameramen saya. Enggak ada urusan antum. Wah, itu di itu. Diam. Itu kamera. Awas, udah kameramen. Kalian berdua kesini atas dasar apa mau ngambil sorban ini? Kan saya sudah menjelaskan, saya takut antum menyalahgunakan sorban guru saya. Ngerti tidak, ah? Kiai Sepuh. Apa? Jangan dulu apa? Anda ngomong sama Kiai Sepuh. Apa? Hei, yang disalahgunakan apa? Saya takut. Saya hanya khawatir. Karena yang berhak memiliki sorban tersebut hanyalah guru siapa saya. Siapa yang berhak? Kata siapa? Kata Kiram. Kata siapa? Kata Kiram. Kata siapa? Macam-macam Anda sama guru kita. Sudah berani menjas guru aneh ini. Sorban ini disalahgunakan. Ante ini ada bukti enggak? Ya, betul. Ente ngerti hadis enggak? Paham hadis enggak? Al fitnatu asharu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ente memfitnah guru aneh berarti emang belum ada bukti. Ente diam. Ente mau diam. Ente jangan kurang ajar. Di tempat guru aneh ente harus teman. Saya bukan memfitnah. Saya bukan memfitnah. Saya hanya khawatir. Takut khawatir. Saya ucapkan terima kasih. Karena yang berhak memiliki sorban itu hanya guru saya. Nah, tapi kenapa bukan si Mercon yang masuk ke sini? Sebenarnya kayak gini si Mercon. Benar banget. Enggak ada. Guru saya bukan pengecut. Bukan pengecut. Maaf, mohon maaf. Guru saya bukan membangun si Mercon. Ente pengen bantu? Iya. Percuma ente enggak bakal bisa melawan guru aneh. Masa tidak bisa sama si Mercon, saya punya inisiatif untuk bantu si Mercon. Gitu. Aku yang tawa. Tusuk-tusukin. Jaga mesu Anda. Sudah saya bilang berkali-kali. Bilang apa? Yang pantas dan layak ini hanya Kiai Sepuh megang sorban. Gitu. Sudah guru, gini aja guru. Guru di belakang aja, biar kami aja yang menghadapi mereka. Bereskan dia. Ya, siap. Ayo. Aduh, acak-acak ini enggak ada apa-apanya kalian semua. Ente ya. Ini anak buahnya Kiai Sepuh itu. Apa? Ilmu semua sama Kiai Sepuh. Emang kalau orang ilmunya cetek itu persongsong. Iya, persongsong. Tampang dong bewok. Tampang dong bewok. Enggak ada apa-apanya dia. Sekarang gini aja, antum apa? Berdua tujuan ke sini ngapain? Aduh, capek juga sahabat nih. Saya tadi udah jelas. Saya kesini diutus oleh guru saya. Begitu juga guru Ani sudah menjelaskan. Guru Ani itu tidak bisa memberikan sorban terhadap guru ente. Karena itu udah hak guru Ani. Betul. Terus kemauan antum, kalau misalkan guru Ani udah gak mau, antum sekarang mau ngapain di sini? Memaksa. Iya, memaksa. Memaksa. Rangkain dulu, mati udah semua. Udah gila. Udah lah. Bersin aja lah. Ayo coba, ayo. Ayo. Tuh lawan dulu aja tuh jawara saya tuh. Satu-satu aja kalau berani. Ayo coba. Jangan sebut anak santrinya Sepuh ya, kalau enggak bisa melawan anak bonci Sepuh. Ayo coba hadapi aja guru saya. Antum gak akan mampu melawan jawara dari Jampang. Keluarkan ilmu yang diam, saya. Diam. Dia. Kamu wanita, diam. Anda sama wanita harus menghormati. Keluarkan jurus ilmu kepala gede. Hantem dia. Lawan kuat ini. Saya buktikan. Tidak akan mampu melawan santri-santri saya. Percuma Anda bawa senjata. Jangan berdebatan doang. Kalahan ini.
Tumbang kan? Tumbang juga kan? Ayo siapa lagi? Bantu Biro dari belakang. Hah? Ayo siapa lagi ayo? Sih mantap banget ya. Udah jelas-jelas kalian semua itu lemah. Lawan. Habisi dia. Nanti jangan asal ngomong. Belum tentu murid-murid guruan ini. Ya udah jangan banyak ngomong, buktikan dulu. Innahu min sulaiman. Allahu akbar. Kuat. Enggak lemah, enggak marah. Anda tidak ada apa-apanya dengan santri saya. Ada pacot lah. Bantu kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus menyatukan ilmu. Jadi satu. Semuanya biar perlu. Kita keluarkan ilmu yang dari guru kita. Siap Aron, siapkan ilmu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ayo bangun kalian semua. Jangan merasa bangga ya. Jangan merasa bangga ya. Bangun. Tenang guru. Kuat juga ya mereka ya. Ini kita masih kuat guru. Kuat juga mereka. Jangan senang dulu. Kapok-kapok kita satukan lagi ilmu kita. Punya tombol. Ayo. Yang banyak ngomong itu. Sudah menyerah saja. Mending antum tobat, ngikuti. Jangan sombong. Nyerang lagi sekali kita. Sudah. Bangun lagi. Kuat sekali. Sudah tiga kalinya ini. Hah? Kita habisin aja lah. Hah? Ini kita harus memberi dengan ilmu yang. Ilmu apa coba keluarkan? Keluarkan jurus itu kita. Keluarkan. Siap. Allah. Gimana ini? Udah. Kurang ajar kalian. Sudah lihat kan? Berani-beraninya. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Lepaskan anak buah saya. Hah? Sudah, jangan ngomong. Ya santri-santri pilihan saya. Berani-beraninya kalian berdua melepaskan santri saya. Sudah, kembalikan tuh sorban guru saya. Sudah, jangan banyak ngomong, lebih baik kembalikan aja sorban guru saya. Saya sudah bilang berkali-kali. Saya sudah klarifikasi sama Ki Mercon tentang sorban ini. Bahwa sorban ini itu hak Kiai Sepuh. Hak dari mana? Pantas seorang Ki Mercon menyandang. Sudah sorban. Jelas sorban tersebut haknya guru saya. Jangan-jangan ini Ki Sepuh dia mengatasnamakan Ki Mercon sama dia mau diambilnya. Oh. Nah, ya. Jadi bisa jadi. Antum memfitnah saya. Jadi hati itu kan. Jadi antum memfitnah saya. Saya kan sudah jelas kedatangan saya ke sini. Diutus oleh Ki Mercon untuk mengambil. Kalau kita perhatikan dari tadi, sangat ambisi sekali. Jangan-jangan dia ini bukan suruhan Ki Mercon ini, emang dia ini pengen ngerebut. Lagian, saya jelaskan Ki Mercon guru saya lagi ada urusan. Makanya guru saya mengutus Ki Ireng untuk mengambil serban ini. Iya. Gak bakal bisa kalian mengambil serban ini. Jangan kalian seperti itu, gak bisa kok. Apalagi kalian hanya sorban ini penuh karoma. Sangat sakti sekali. Dan perlu kalian ketahui. Dan ingat, saya sudah banyak menolong orang dengan wasilah sorban ini. Yeah. Mana buktinya? Mana buktinya? Sampean sudah menolong begitu orang. Begitu saja ingin merubut sorban ini, saya berjuang mempertahankan taruhannya nyawa Atas dengan sorban ini. Seenaknya aja kalian. Ngayal ya. Ini enggak bisa diajak ngobrol lagi nih, Bu. Udah. Sampean mundur aja ini. Ini punya sangat luar biasa, biar saya yang menghadapinya. Tolong dia jaga. Bisa aja, Ki. Ah, udah.
Ini levelnya saya. Udah. Anda hebat kalau bisa melawan itu. Tanpa menyentuh, tanpa gerak, tanpa saya pukul, sudah terjungkal Anda. Diam, masih berat. Diam, diam. Keluarkan ilmu yang kalian. Sombong antum. Lawan gesek. Bismillahirrahmanirrahim. Udang. Diam antum, antum wanita, diam. Dia mantu. Sudah. Anda sudah salah memilih guru. Allahu Jabar. Ya. Jampang dulu yang lawan itu. Ya sudah jampang aja dulu ya. Maju sampai. Allahu Karim, Allahu Jabar. Ya. Jampang. Ayo jampang. Ayo. Berapa ini, Mas? Coba. Keluarkan ini, Mas. Antum, keluarkan. Sudah diam, sudah diam. Diam, antum diam. Kita lihat saja. Bantu biro. Berdua. Baik. Sangat luar biasa ilmunya sahabat. Kita berdua aja ya, kita serangnya ya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekalian datangkan Kim Mercon ke sini. Kalau sudah dia mampu mengambil sorban. Sampaian jangan bawa-bawa guru saya. Sebelum menghadapi guru saya, hadapi dulu saya. Ajar tuh ke sepuh, pukul korbannya. Kuat sekali. Keluarkan kemampuan dari Kim Mercon, ilmu dari Kim Mercon. Baiklah sahabat. Saya minta doanya, mudah-mudahan saya dapat merobot sorban guru saya. Enggak gugur. Bantu, tidak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jabar ya, hakim ya, zajar hakim ya, kuat. Allah, jat Allah, sifat Allah, wujud Allah. Allah. Kabur ya. Buahnya masih licik emang tuh. Aduh sahabat, ternyata mereka kabur. Kalau dia kabur, setelah dia kabur. Itu namanya pengecut. Dasar kayak sepus, pengecut. Ini gimana nih kameramen? Buat ilmunya. Buat aja ilmunya ya. Kita musnahkan aja ya. Allah. Pakai produk kursa ya, kepet-kepetin biar kepanasan nih. Irom. Awas, bongkol. Biar kepanasan tuh, pakai itu tuh. Saya akan coba kapret-kapretin.
oleh kenapa? Kepetanya. Ini aja, bikin panas. Panas saya akan membuat mega bikin panas. Akan panas kalian semua. Allah war. Panas itu. Allah war. Allah. Biar gosong. Biar lebih panas, biar udah. Lebih panas. Kasih lagi. Udah, kasihan sudah. Mudah-mudahan mereka kembali. Kasih tahu sahabat ini sama teman-teman ini. Besono, mungkin. Kisepuh itu sangat pengecut. Mereka kabur. Duduk, dijampak. Kasih tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini madu dari guru saya, insya Allah banyak khasiatnya. Selain madu ada apa lagi coba? Luar madu rukiah, cap mercon ya. Oh ini dari si Aki ini? Iya, dari guru saya ini, banyak banget khasiatnya. Ini jamu sakti kimercon, banyak khasiatnya untuk menyembuhkan penyakit, mandel, tumor, ginjal, asma ya, kencing, batu ya. Semua turunin. Dan ini masih banyak nih. Ini juga air Sunan Bonang itu. Air Sunan Bonang ya. Pelindung dari radikal bebas, pelindung dari gangguan jin nih, sahabat nih. Ya, banyak khasiatnya. Ya. Kasih tahu sama sahabat ini. Ya. Oh, ini air Sunan Bonang ini. Iya. Itu banyak khasiatnya ini, itu. Bang Baron? Iya. Ini cocok ini. Kalau Bang Baron kan saudaranya ada yang sakit tadi, cocok tuh. Betusa juga ada di situ tuh. Garam iya. Garam asma. Ya. Kalau mau pesan di Shopee aja ada. Ada Shopee ya. Iya. Ini ke Kirang kasih tahu di Shopee ada, di Shopee ada. Iya sahabat. Di Shopee ada, silakan kalian pesan aja di aplikasi. Iya. Diketik aja. Kimercon Al-Hikmah. Bisa kalau pesan lewat Shopee nih? Iya, lewat Shopee bisa. Ya. Klik aja di pencarian Kimercon Al-Hikmah. Nah, tapi ya. jangan sahabat kasih tahu nih, jangan salah transfer nih. Hati-hati aja ya sahabat ya, jangan salah transfer karena di akhir-akhir ini apalagi untuk mendekati bulan puasa banyak orang yang rese dalam kurung penipuan ya. Hati-hati aja, takut salah transfer gitu ya. Iya, kasih tahu untuk, sama jangan lupa ya untuk memesan di Shopee ya. Yakni Kalima gitu. Di Kalima. Keteningnya dan satu lagi. Jadi ya. Madu rukia apa fungsinya ini? Banyak itu. Banyak fungsinya itu. Bagus itu. Bagus ya. Bagus itu. Untuk mengobati segala penyakit. Sahabat ini kalau mau transfer. Iya, kalau mau transfer namanya, ketika namanya atas nama Jaki Haikal Haliman dan Haja Dede Kusia ya. Putih ini kita, apa ini Ki? Selain itu penipuan ya sahabat ya, hati-hati ya. Asma itu. Oh ini garam asma. Garam asma itu. Oh buat usaha. Untuk ini usaha ya. Ini ya, penglaris ya. Penglaris itu, Baron. Oh buat dagang apa gitu ya. Ya, kita isep aja dulu. Coba aja kira enggak apa-apa. Ini juga nih, daun bidara ini. Untuk menghancurkan aura-aura gangguan sihir ya ini ya. Ya kita isat aja ya. Dulu kirim ya, tutup aja nggak apa-apa. Ya. Oke sahabat, alhamdulillah, salam hangat untuk semuanya, alhamdulillah. Sayang sekali Kiai Sepuh ternyata kabur. Oke ya, saya pamit aja ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon, mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu rukia, cap mercon, adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon.
berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.